Ratusan tahun kita diadu domba, pangeran lawan pangeran, sultan lawan sultan, suku lawan suku. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan, kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan. Tidak kita teruskan dendam, benci, persaingan. Kita selalu berusaha menghindari konflik. Karena ternyata itulah pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu.